Cara rumus VLOOKUP gambar atau foto, sesuai dengan makanan khas, seperti bendeng Semarang, siomay Bandung, bipang Ambawang, sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Pertama, buat dahulu data nama makanan khas dan foto sesuai dengan nama tersebut, lalu buat drop down list sesuai dengan nama makanan khas, ambil data validation pada allow, ambil list dan source, ketik sama dengan dan block cell sesuai dengan data nama makanan khas. Oke. Maka drop down list sesuai nama makanan khas sudah selesai. Kemudian copy cell yang terletak pada gambar. Ingat, yang di copy adalah cellnya, bukan gambar. Untuk memilih cellnya, bisa gunakan tombol panah pada keyboard, dan untuk copy, menggunakan tombol Ctrl C. Lalu ambil home. Pada menu paste, ambil tanda panah bawah dan pilih linked picture. Kemudian ambil formula, define name. Untuk name buat saja foto, lalu pada reverse to, buat rumus sama dengan indeks, buka kurung, pilih sel pada gambar, yakni sel B5, sampai dengan sel B11. Pemisah argumen, match buka kurung, pilih sel D3, yang merupakan drop down list tadi. Pemisah argumen, dan pilih data nama makanan khas, yakni sel A5 hingga sel A11. Pemisah argumen, dan ambil 0, agar mencari sama persis. Tutup kurung 2 kali. Klik pada sel D5, yang merupakan paste linked picture, lalu pada formula bar-nya, rubah menjadi foto, yang merupakan hasil define name tadi. Dan VLOOKUP gambar atau foto sudah selesai. Untuk mempercantik gambar, bisa rubah pada menu format. Klik subscribe, dan tonton video selanjutnya.